Kita kembali di kabar Arena Pagi, Ketua Umum Federasi Atletik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan meninjau persiapan akhir dua penggawa atletik Merah Putih, Lalu Muhammad Sohri dan Safwatur Rahman sebelum berangkat ke Jepang. Ketua Umum Federasi Atletik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan Senin petang menggelar kunjungan ke Pelatnas Atletik di Stadion Madya Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk meninjau persiapan Lalu Zohri dan Safwatur Rahman sebelum bertolak ke Jepang hari ini. Dalam tinjauan tersebut, Luhut mengatakan dua penggawa atletik Merah Putih tersebut bakal mengikuti event bertajuk Ready Steady Athletic Continental Tour Gold 2021 di Tokyo, Jepang, sebagai salah satu persiapan menuju Olimpiade mendatang. Luhut optimis Lalu Zohri dan Safwatur Rahman bisa memberikan hasil baik untuk negara. Apalagi kalau dia bisa bikin di bawah 10 menit, saya kira itu sudah prestasi yang sangat bagus. Karena dia sekarang ada dalam 30 besar pelari dunia 100 meter. Nah tadi buat Safwan saya kira sama juga. Kita pacu lagi. Tak berhenti sampai di situ, Luhut menjanjikan bakal memberikan bonus jika Lalu dan Safwatur Rahman bisa melampaui target. Kalau dia bisa bikin di bawah 10 detik, nanti kita kasih bonus dia lah. Ya. Karena menurut saya ini pertama kali nanti Indonesia di bawah 10 ya. Siap. Dari Jakarta, Dwi Andari, Iskandar Nur, TV One mengabarkan.